Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan membahas inverter mini 12 volt ke 220 volt AC yang modulnya saya beli saja. Karena sampai sekarang saya belum berhasil membuat sendiri. Ini murah bro, harganya sekitar Rp19.000 per piece. Dan adanya di Surabaya. Kalian jangan sampai salah beli karena harganya ada yang sampai ratusan ribu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Cika Dupa. Permintaan untuk membuat inverter 12 volt ke 220 volt AC ini sebetulnya sudah hampir 1 tahun lamanya. Sampai sekarang belum saya sanggupi untuk membuatnya. Karena gagal terus, sampai akhirnya saya beli modulnya saja seperti ini. Sekali lagi modul ini murah, tinggal dipakai. Nanti saya gambar lengkapnya. Ini sudah saya coba, sangat mantap. Tegangan input bisa menggunakan berapa saja. Ini saya coba menggunakan PSU. Model ini selain menghasilkan tegangan AC, bisa juga menghasilkan tegangan output DC. Oke, saya coba dengan baterai lithium 18650. Perhatikan tegangan output DC-nya, terbaca minus 52 volt DC. Saya pindah pinnya, tidak terbaca. Saya pindah lagi pinnya, terbaca plus 52 volt DC. Ingat, saya menggunakan tegangan 3,7 volt. Lalu saya coba output AC-nya, saya rapikan dahulu. Perhatikan besar arusnya, terbaca sekitar 500 mA dan ini terang sekali, sudah sesuai dengan aslinya. Saya coba matikan penerangannya. Dan bagusnya transistornya hangat saja tidak, jadi mantap sekali. Dan bila kalian coba panas, artinya ada yang tidak nyambung, kalian harus periksa karena modul ini sangat murah. Saya coba lagi, nyala. Ingat, inputnya 3,7 volt. Tapi bila kita menggunakan LED yang lain, karena tegangannya harus 220 volt AC, tidak bisa nyala. Saya coba, perhatikan tidak bisa karena tegangan lampu ini harus 220 volt AC. Oke, saya coba dengan aki 12 volt. Negatifnya jangan sampai terbalik. Positifnya, perhatikan besar arusnya. Terbaca sekitar 1 ampere. Dan transistornya belum panas, mantap bukan? Lalu bagaimana rangkaiannya? Akan saya tunjukkan dahulu teori dasar dari rangkaian ini. Saya juga bertanya dengan Mbah Google. Bila kalian ingin belajar teorinya seperti saya, pada browser kalian ketik inverter royal oscillator seperti ini. Lalu kalian pilih Wikipedia. Selanjutnya bisa kalian baca.
Dan ini rangkaian dasar dari inverter Royal Oscillator. Dan rangkaian lengkapnya setelah saya sadur lengkap. Pada modul outputnya ada titik A, B, C, dan D. Tadi yang positif saya ukur di titik A dan titik B. Dan yang negatif saya ukur di titik A dan titik D. Titik C belum saya coba. Dan untuk menyalakan LED 220 volt AC pada modul tidak ada. Saya ambil di titik ini, kita misalkan titik E. Jadi saya gunakan di titik A dan E untuk 220 volt AC nya. Ini mantap bro. Saya pribadi ingin mengembangkan rangkaian dasar ini. Oke, sekian praktek kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.